Matur nuwun ya. Nggih, yeah, Mbah. Mbah. Oh, niki, Mbah. Ini ada rezeki lagi nih, Mbah. Dari rezeki lagi kan, Mbak. Makasih loh, Mbak. Makasih, Mbah. Berangkatnya jam loro. Berangkat siang itu. Jam loro malam. Iya, kemarin malam. Iya. Hati-hati nih, Mbah. Nggih. Sunalon. Hati-hati, Mbah. Pelan-pelan nggih, Mbah. Biar sehat katanya, Mbak. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah. Mbak? Mbak? Malam-malam kok masih gendong ini? Enggak, Pak Yu. Dari jam loro membengi. Berangkatnya? Jam loro. Berangkat siang itu. Jam loro? Malam. Iya, kemarin malam. Iya. Tepuk tanggul barang, weh. Jadi tanggul sana? Iya. Aku selo... Selo dak? Karya Budi. Oh, Karya Budi. Jauh. Halo, selo Dakon. Selo Dakon. Oh, selo Dakon sana. Oh, no. Jauh. Hubungan. Dari sana berarti? Iya. Bukare diku enggak payu blas. Ini bawa apa? Gedek ya? Iya, gedek. 8 meter iki. 8 meter? 8. Dari selodakon tadi bawa ini. Iya, ikul. Belum ada yang laku. Iya, laku. Dari jam 2 pagi, Mbah. Iya. Oh. Sampai jam gedek. Tak nyang 30.000 wis tak. Tek tanggul mau. Saya ini yang ini berapa? Iki bandane 200. Oh, modalnya 200. Iya, jadi 220 kabeh. Oh, 200. Jadi kayak 250 kabeh. Oh, kabeh 200. Ini dua harganya itu berapa? Soalnya kalau semua disuruh beli 250. 250. Mbaknya sudah makan belum? Wah, makan mau jam telu itu. Udah coba minta diambilkan ya. Ini, apa namanya? Anu, gak usah seko, wes. Enggak, tadi ada apa? Betul yang kita tadi apa namanya? Beli makan, Mbah. Oh, wes, buat ini. Wes. Udah, baru diambilkan. Wes, dua ayahnya kanggo kesok. Jaluk dua ayahnya kanggo kesok. Oh, nge. Nge. Aduh. Nge, Mbah. Gak usah umur seko, wes. Aku ikut kak mikirin mangan. Nge, wantan minum, minum, minum. Kayak minum, apa? Kak mikirin mangan aku. Dalam. Ini tadi apa? Beli kasihan baik. Iya. Minum. Apa iki? Enggak, ini ada minuman juga. Minuman juga sama nasi. Buat makan, Mbah. Buat makan, Mbah. Lah mengke sing anu siap sinten, Mbah? Maksudnya sing jemput sinten mengke? Anake. Sing opo ne? Sing jemput sampean mengke sinten? Tetep mlaku mulai teng Serodak. Mlaku. Bali mlaku lebet paleran aku. Aku besek iki nginep Umbul Sari iki. Oh, nginep Umbul Sari. Oh, jadi ini apa namanya? Ini nang pasar iku. Oh, di pasar. Besok mun payu mangan, mun gak payu gak mangan. Oh, kalau gak laku gak makan. Gak laku gak makan kawan. Mun sangune wis entek. Sangune wis entek, Mbah. Entek nyang 30.000. Terus ini Mbah ini apa namanya? Ini bikin sendiri apa dari orang ini, Mbak? Gede-gede. Anu kula ini. Oh, kula. Kula. Oh, maksudnya anu mo, apa? Dari orang ya. Ibu? Dari orang. Iya, berapa dari belinya dari orang? 200. 200 Mbah jualnya? 250. Semua. Berat kaunnya soalnya. Berapa? Berat juga ini. Iya. Terus jalannya jauh. Ampun. Jauhnya jauh sekali. Eh, Mbah ini enggak berat, Mbah? Berat. Berat. Jadi iki kayak anu iki panu iki mane ngeru tebal. Berarti dua ini berapa, Mbak?
Turun seket kowe. Terus tak dukung kon. Terus 50. Iya aku kuwi. Mbak, yogane di anaknya mana? Anak aku wedok kafe nyambut kawin ning Bali aku ora duwe. Oh, anaknya cewek tapi kerja di Bali. Iya. Lah istrinya? Banyak enggak dimarahin jualan gini? Malam-malam ini malam loh kapan ya jam berapa? Jam 2 pagi tadi loh. Jam 9 sekarang jam 9. Ini mungkin jam gigi teko besek ini. Besek apa? Umbul Sari. Umbul Sari. Jam 1 malam baru nyampe Umbul Sari, Pak. Umbul Sari. Berarti setiap berapa kilo berhenti, Mbak? Ya pokoknya capek Kalo berhenti. Tadi dari tanggul sini kan jauh ya, tanggul sini jauh. Jauh berapa kali teko berhenti? Tanggul teko rumah apa 2 kilo. Iya. Teko tanggul. Oh, tanggul. Bapak. Dari rumah ke tanggul 7 kilo ya. 7 kilo. Menurut tanggul ke sini ya. 7 kilo lebih. Hmm. Mbaknya siapa namanya? Nama siapa, Mbak? Pada. Sinten? Pada. Pak Dah. Nama panjangnya? Pak Dah. Pada. Oh, Pada, Mbah Dah, Mbah Dah. Oke. Jadi umurnya pinten, Mbak? Ini sekitaran wes. Sekitar 60-an. Iya. Wes tukunin 50 wes. Napa, Mbak? Ini. Iki kabeh. Kabeh? Iki 250. Aku dibalik boleh 250? Iya. Terus ini nanti kalau tak beli mbaknya langsung pulang atau gimana? Ya? Langsung pulang? Iya, aku pulang wes. Oh, ini. Kamu bawa pulang nggak, Win? Hah? Bawa pulang nggak? Nah, ini kok iya nih. Oh, kalau ini aja mbak, ini berapa tadi? 2? 200 sekat. 250? Iya. Itu ini pas tinggal gini, anu tak ngeterno aku mari ini. Nanti rumah yang ini kemuka kawan ini yang tunggu kerja aku mandir kemuka mandir besok mandir gede gede ini oh besok rezeki ini gede oh kalau gede gede ini besok rezekinya diganti rezekinya gede ini mbak ini gedeknya tak beli 250 tapi ini gedeknya gak tak bawa mbak ya gedek mbak pakai aja mbak jual lagi aja wah seoke pukul deh dalam gimana suruh ini di apa? Keijue aku. Nah, ini kan ini gedeknya tak beli. Tak beli. Iya, iya, iya. Tapi enggak tak bawa pulang. Enggak bawa pulang, mbak tapi mbah jual lagi enggak apa-apa. Oh, jual lagi kamu. Yang nanti uangnya buat mbah juga. Uangnya enggak ini uangnya buat mbah. Uangnya nanti buat mbah. Iki kecet kendi kecet iki. Gedeknya mbah jual lagi aja enggak apa-apa. Oh, jual. Buat tambahan, Mbah. Oh, iya. Wes. Kemuka mandar gede sing dene ya. Amin. Ini mbahnya minum dulu. Mau ten apa? Iki aku napa ni? Teh. Kasihan ya, mbahnya. Kasihan dah tua. Dari jam 2 pagi. Jadi mbahnya tadi mbah, siapa namanya mbah? Mbah Badah. 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 Dari jam 2 pagi. Dari jam 2 malam tadi kan ya, sampai sekarang ini jam berapa? Jam 9. 9 malam. Kodrat di anan di, Pak. Dalam polisi tentara. Oh, kalo, TNI. Kalo TNI, Mbah. Oh, iya. Tanggul Meriki, Mbah. 515, Mbah. Kertos 515. Iya. Iya, kertos. Baik kok enggak umurnya masih udah umurnya kan 60. 60. Kok masih kuat angkat barang-barang segini? Umur dua pian. Oh, alah mau. Kuat. Ini leren peng pindo iki. Mbah makan dulu, Mbah. Oh, nanti. Oh, nanti masih kenyang. Makan dulu ya. Mun iki bener sing gedhi kin gedinya. Amin. Aku iki dua. Kon. Amin. Ada yang gede. Di mana kon iki? Banyak di rumah sama siapa? Wong wedok iki sama istri. Istri. Iya. Oh, istrinya keloronan. Dalam? Keloronan ke. Oh, berdua aja di rumah. Tapi sehat nggih, mbaknya ini sehat. Sehat kok. Alhamdulillah. Ini sehat mun gak nyambut gawe opo yo nyere beras kilo melarat. Tapi kalau besok nggak habis ini gimana? Nggak habis. Besok nggak laku ini. Anu, titip es. Oh, itu duwe kayak kon balik wes. Oh, uang dikasih sampean terus mau pulang. Gimana? Uang udah dapat uang. Apa istrinya nunggu buat beli beras? Dia langsung pulang. Ini dititipkan bang. Dititipkan. Yo, dititipkan.
Alhamdulillah. Gula kopi. Nggih. Lah mangke, Kang Soleh. Saman pripun? Kak, jalan. Jalan. Lupa besek. Boh, mboten numpang-numpang motor napa? Kak. Jalan mau. Terus sekarang nanti ini jam ini kan sekarang jam 9, Pak. Nanti semai Kombelsari. Kombelsari ini toh mun jalan iki jam 4 teko omah. Oh, jam 4 pagi. Ing tanara kepaleran iku. Oh, datang Paleran. Iya, teko jarak kutu. Dari nanti kan habis ini yo. Iya. Kombelsari. Iya. Pulangnya ke sana, Bang. Paleran sana muter sampai rumah jam 4 subuh. 4 subuh. Iya. Mun duwe-duwe aku anu bayarkan orang. Bayar ke di bensin ngene. Oh, dibayarkan orang ditungan ke sana gitu, Mbah. Iya, aku balik ngene. Oh, sampean mau pulang. Iya, pulang. Piye, Bang? Maksudnya iki nanti nanti titipkan orang. Kita ini mbahnya diantar. Terus ini ya buat siapa? Titipkan orang. Nanti dia nanti diambil karo karo Mbah. Mbahnya di apa? Desa ini sing jual nanti aku nyangi balik. Oh. Menyang maning aku. Oh, sampean kok menyang mriki malih. Iya. Tadi enggak bawa apa-apa. Iya, ya. Sudah. Maning, oh, sudah nunggu itu. Hah? Iya. Gini, Pak, maksudnya Mbak E. Sekarang ke sini toh. Iya. Nah, iya. Maksudnya gini, Pak. Belanja ini toh, nyantar ke Umbul Sari. Ini ada Umbul Sari sana. Ini dititikan orang. Mbahnya, mbahnya mau pulang dulu, mau belikan beras istrinya. Sama beli kopi, soalnya berasnya habis. Kalau seumpama kita nanti ada mobil, kita ke sana, kita antar gimana, Pak? Hah? Oh, kita cobain dulu kawan ya, apa maksudnya? Nyari nitipkan apa namanya? Barang nyambah ini dulu ya. Soalnya kita pun juga beli apa ya? Bingung juga bawanya. Juga gede kawan, Jo, gede. Gede. Nah, bisa dilihat aja barangnya nih, Jo. Gede sekali nih, kawan. Kalau dititipkan di sini gimana, Mbak? Hah? Daerah sini kira-kira gimana? Daerah gini? Iya. Sama ada yang kenal gak? Gak kenal. Gak kenal. Oh, ya sudah. Repot mungkin ya? Repot gak kenal. Berarti ini penyari apa namanya? Pick kebak terbuka berarti. Nah, ya itu. Kita dari terbuka. Kalau kita gue digendong diri kawan. Coba kawan ya, kita ini dulu nyari pick kebak terbuka dulu ya. Soalnya di sini jalan ini, jalan biasa kawan ya. Jalan ya, kondisinya pun juga sudah malam juga. Pada malam Rasono, mbahnya itu rumahnya jauh sekali. Rumahnya jauh sekali kawan ya. Asli jauh. Selo Dakon, mungkin rumah orang Jember tahu ya rumah Selo Dakon. Posisi di Umbul Sari. Umbul Sari ya, dari Selo Dakon ke Tanggul aja 7 kilo. 7 kilo nggih, Mbah? Iya. Dari Tanggul ke sini nggak tahu berapa kilo kawan ya. Terus bawa barang segini beratnya. Semoga sehat selalu ya, Mbak. Sehat selalu, Mbak. Ini bentar biar tak carikan itu, Mbak, pick up, Mbak. Kalau ada ya, Mbak. Kalau ada pick up nanti biar kita carikan tempat dulu, Mbak. Maksudnya kalau mau titipkan di sini, Mbak, nanti Mbak kesulitan ya, Mbak. Kalau titipkan sini, Mbaknya nggak ada kenalan, kawan. Nggak ada ya. Kenalan. Gimana, Mbak? Ini tak lupa, ya. Di tengah sini, kan? Kau usah anu, Mbak, pick up di jalan, ya, aku. Mana sehat. Oh, Mbaknya ini, kawan, ya. Kalau nggak ada pick up, jalan aja nggak apa-apa, katanya nambah sehat. Baik, tapi semoga aja ada pick up, Mbah. Biar nanti tak pikir tak titipkan nanti. Ya. Biar ada semoga aja ada pick up. Pick up biar ada pick up. Biar banyak sekalian ke sana langsung pulang nanti. Langsung pulang. Oke, pick up. Lewat sini? Iya. Oke. Ini biar mungkin anu mau aja gue pick up nang Umbul Sari. Oh, tadi sudah diajak. Aku kak kalem. Geng. Aku iki Yawi payung ini. Oh, sampai payung. Sampai gitu, payung, sampai laku payung, kawan ya. Kak ini penuh gede ini. Tapi berhubung ada. Angge, Mbah. Kita aku di budal. Oh, sampean mau berangkat. Mau turun, ge berangkat wes. Oh, banyak enggak nunggu pick up dulu? Nunggu pick up dulu. Oh, ya udah. Kak. Hati-hati lho, Mbah. Nih, hati-hati. Iya, iya. Jangan lupa nih apa namanya? Iki pin, aneh pin. Oh, mbahnya mau berangkat kawan ya. Padahal mau tak carikan pick up dulu yang lewat biar ada tumpangan gitu ya. Soalnya jauh kawannya dari sini ke Umbul Sari itu
Dosari pasar sana lumayan jauh. Iya ya. Matur nuwun lho. Nggih, Mbah. Mbah. Oh, niki, Mbah. Ini ada rezeki lagi nih, Mbah. Ada rezeki lagi, Mbak. Makasih lho, Mbak. Makasih, Mbah. Alhamdulillah kawan. Alhamdulillah, ada rezeki Mbak. Juga dari Mbaknya, enggak tahu Mbaknya harus siapa. Harus diterima, Mbah, rezeki, Mbah. Rezeki, Mbah. Harus diterima. Mbah, ini. Wonten sedikit. Wong. Mas, kowe mane? Dalam sedikit, Mang. Nggih. Oh, kanggo sang kecok. Nggih. Wes, matur nuwun. Nggih, hati-hati, Mbah. Matur nuwun. Hati-hati nggih, Mbah. Nggih. Ada timba pelan-pelan nggih, Mbah? Nggih. Enggak mau. Tetap biar sehat katanya, Mbah.